pada dasarnya semua hewan sama ya. Jadi intinya adalah jangan lupa kasih makan, kasih minum, sama jaga kebersihan kandang. Intinya semua hewan semua sama. Tapi saya lebih suka landak mini ini karena daya tahan tubuhnya itu kuat gitu. Jadi karena saya juga punya kesibukan lain di luar rumah, jadi landak mini ini tidak menyita waktu banyak gitu. Bisa dilakukan sebelum kita berangkat kerja, dan sepulang kerja bisa kita lakukan juga untuk ngasih makan. Makan utamanya adalah cat food. Kalau landak mini peliharaan itu adalah cat food. Jadi berbagai macam merek cat food yang berdasar bahan dasar ikan itu bisa kita kasih ke landak mini. Lalu di alamnya sih sebenarnya memang serangga. Nah, tapi kan kalau peliharaan, jadi kita bisa mencari serangga kan di posisinya di tempat pakan ternak ya, kayak ulat Hong Kong, ulat Jerman, lalu jangkrik, itu juga bisa kita berikan ke mereka. Makannya dua kali, kalau saya pagi selalu sebelum jam 7 saya sudah kasih makan dan minum. Lalu kalau sore kita juga cek juga apakah makannya habis atau tidak. Jadi mamalia kan juga punya, ya hampir semua hewan punya selera makan yang berbeda-beda gitu. Kadang-kadang juga kita kasih makan takarannya 2 sendok makan sekali makan habis, kadang-kadang juga masih tetap ada sisa. Kondisinya seperti ini. Kalau minum lebih baik pakai dot yang biasa digunakan oleh hamster atau kelinci, karena sensitif penyakit yang biasa dialami oleh landak mini adalah kalau misalnya minumnya di wadah terbuka dan dia dihinggapi lalat dan dia terkonsumsi oleh landak mini, itu biasanya mengganggu pencernaan akhirnya. Jadi lebih baik menggunakan wadah minum yang tertutup. Lalu untuk mengurangi bau kotoran yang ada seperti mamalia pada umumnya, itu biasanya kalau untuk landak mini kita pakai serbuk kayu. Jadi serbuk kayu itu biasanya sudah biasa umum di pet shop itu dijual. Itu serbuk kayu tergantung luas ukuran kandang masing-masing. Kalau misalnya ukuran kandangnya terlalu minim ya otomatis akan terkena kotoran semua dan itu harus tiap hari diganti. Tapi kalau misalnya cukup ukurannya agak luas, biasanya landak mini itu hanya buang kotoran di salah satu sisi di kandang tersebut. Jadi kita tiap hari cukup mengambil yang kotor saja, dan seminggu sekali atau dua minggu sekali bisa kita mandikan juga. Landak mini dewasa pada dasarnya udah bisa berenang gitu. Jadi kalau kita punya memandikan itu di kolam apa di ember yang besar, itu cukup kita masukkan dan kita sikat dengan sikat gigi aja durinya supaya bersih. Dan untuk kesehatan kulit juga bisa kita tambahkan airnya dengan cairan antiseptik kondisinya.